Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Sandi Otomotif. Nah, kali ini kita ingin berbagi ya cara pemasangan, cara pembongkaran dan pemasangan bos segitiga ya. Bos segitiga monosok. Nah, ini bosnya. Nah, bagi teman-teman yang belum paham cara pemasangan atau bongkar pasang di motor Vixen ya, Yamaha Vixen 2014 ini, jangan sampai di skip-skip biar nggak gagal paham cara mengatasinya dan cara pemasangannya ya. Nah, ini bosnya, bos segitiga monosok ya. Nah, ini lanjut kita ke pembongkarannya. Nah, ini kita tes dulu ya. Nah, ini bosnya udah parah ya. Nah, bagi teman-teman jangan sampai ngebongkar ban ya. Kita bongkar dari sininya aja, ininya aja ya yang dibongkar. Ini baru satu lagi ya. Nah, ini baru satu lagi, kita buka lagi ini. Nah, ini bos ini ya, bos segitiganya ini yang bermasalah ya. Dia udah aus. Nah, ini ya posisinya kayak gini ya. Nah, ini pos segitiganya ya. Nah, ini udah alasan ya. Nah, ini udah alasan. Nah, ini ternyata bos segitiganya ini udah dielas ya. Nah, ini sama tahu sama bengkel mana. Nah, ini ya. Nah, kita mau geser yang ininya nih. Kita coba akalin ya. Soalnya dalamnya ini masih mending ya, enggak kena ya. Soalnya ini ya, jelas ininya ini parah. Yang dua ini masih lumayan bisa kepake ya. Nah, ini. Tapi kita ganti aja yang baru. Soalnya orangnya udah bawa ya yang baru ya. Nah, ini juga udah kena ya. Nah, ini. Nah, ini udah kena juga ya. Nah, udah kena ya. Kita ganti semua aja ya. Kita pinggalkan ini dulu. Akibat bengkel nggak bertanggung jawab ini ya. Ini malah dielas kayak gini. Nah, ini. Nah, ini dia dielas. Pikir dia ini kali apa? Ini kuat ya, kuat nggak bermasalah. Ini sama aja nggak main ya, soknya ini dia nggak main ininya, mati. Terusnya nggak main. Lanjut kita ke penggerendaan dulu ya ini ya. Kita lanjut ke pembongkaran ini ya. Nah, cara pembongkarannya ini pakai kunci 17 sok ya, mata kunci 17 sok. Nah, ini. Nah, dia pas ya. Nah, ini. Nah, ini posisinya. Nah, ini. Depres ya, ini juga aman ya. Aman, nggak bermasalah ya. Iya. Tinggal kita ngerapin ini ya.
Nah ini bekas lasesan ini kita buang ya. Nah ini ya. Nah ini kita pahat tadi ya. Kita pahat. Nah ini bekas mata obeng ketok ya. Kita ini apa? Lincipin ya. Nah kayak gini. Lalu kita pahat ya ini ya. Soalnya ini dari sini jauh ya ke alat bubut jauh. Kita coba akalnya sendiri aja ya, pakai alat sederhana ya. Nah ini jika teman-teman nemuin motor apa segitiga motor pingsan kayak gini, bos segitiganya, nah ini kalau dilas kayak gini, ikutin langkah-langkah ini ya. Nah ini kalau semuanya jauh kemana-mana ya, jauh kemana-mana kita pakai alat manual. Nah ini tinggal kita ngerapiin pakai bor ya. Nah ini sebelahnya belum. Nah ini kita gerenda dulu ini. Coba kita bor dulu ini ya, bersihin dulu ya. Nah ini udah di bor tadi ya, bor pinggirnya ini. Nah ini udah lumayan ya, lumayan nggak berenjol-berenjol. Kalau tadi ini bekas lasan ya, bengkel yang nggak bertanggung jawab. Nah kita akalin aja, kita akalin. Soalnya orang ini suruh beli, dia nggak punya budget ya. Kita akalin aja. Lanjut kita ke pemasangannya ya. Nah ini juga udah dialusin ya. Kalau dialusin, lanjut kita ke pemasangannya. Sediakan kita paslin. Ini kunci 17. Ini bosnya. Jangan lupa kita kasih pasin dulu ya. Soalnya ini lahar bambu. Kasih paslin dulu. Pas pemasangan ini harus pakai ini ya. Nah, kita masukin bosnya. Jangan lupa ini juga kasih paslin ya. Pakai plat ini ya, cara masukinnya pakai plat ini. Pakai plat ini ya. Kita pakai ini lagi ya. Kunci 17 sok. Ini. Nah, ini aman ya. Nah ini bagus ya, masuknya juga ya. Kita pasang silangnya ya kan. Pasang silangnya. Nah cara pemasangan silangnya ini kita pakai kunci 19 sok ya. Nah ini tadi kunci 17, ini 19 ya. Dia press. Nah ini hasilnya. Nah ini beres ya, tinggal kita ke pemasangannya ya. Nah ini alhamdulillah ininya normal lagi ya.
Nah ini, ini kita akalin tadi ya. Kalau ininya harus beli nih, cuma orangnya nggak ada budgetnya, kita akalin aja. Nah ini kita tinggal ke pemasangannya ya, lanjut ke pemasangannya. Lanjut kita ke pemasangannya ya. Nah ini, nah bagi teman-teman yang belum paham cara pemasangannya ini, nah kayak gini ya. Nah yang lebih panjang ini di belakang ya. Nah ini di depan, yang agak pendek ini dia di depan ya, yang agak panjang dia di belakang ya. Nah maksudnya kayak gini. Pasang, kita tinggal masukin ini ke kunci. Soalnya ininya sok monosoknya ini udah pakai yang ini ya, yang variasi. Kita pakai kunci ini ya, 12 sok kali loh. Nah ini udah terpasang, ini tinggal kita pasang ininya satunya lagi, pasang murnya. Nah pemasangannya udah beres ya, udah beres, kita coba goyangin lagi armnya ya, coba kita goyangin lagi. Nah ini aman ya, aman. Nah, ini apa ya? Bagus. Nah bagi teman-teman yang belum paham cara pembongkaran dan pemasangannya, ikutin langkah-langkah tadi ya, cara pembongkaran dan pemasangannya. Soalnya ini bosnya udah jelas-jelas ya, bengkel yang enggak bertanggung jawab. Kita akalin aja tadi ya, cara tadi, cara ininya, ngakalinnya. Semoga video ini bermanfaat, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.